Bapak William Pinangkan adalah ketua rukun besar dan beliau juga merupakan keturunan ketujuh dari Dotu Saverius Dotulong. Dan saat ini Bapak akan menceritakan sejarah dari Dotu Saverius Dotulong. Terima kasih. Berbicara mengenai Dotu Saverius Dotulong sebagai seorang pemimpin di Minahasa pada waktu yang lalu, beliau adalah seorang kepala walak dan merupakan kepala walak besar, kepala walak Tonsea yang berpusat di Kel. Dan beliau merupakan kepala walak dalam adat tradisi kita di Minahasa. Kepala walak itu merupakan pemimpin besar dan apa kata-katanya selalu didengar. Karena beliau adalah seorang yang bijaksana, seorang yang bertanggung jawab, dan seorang yang memang dapat dipercaya sebagai seorang pemimpin. Dan seorang kepala walak secara adat istiadat Minahasa, kata-katanya merupakan suatu hukum yang harus dituruti oleh anggota walak tersebut. Sehingga dengan penuh wibawa dan kekuasaan yang besar. Demikian Dotu Saverius Dotulong yang menjaga wilayah Tonsea yang merupakan wilayah yang cukup besar sejak dari Tonsea lama ke Likupang, kemudian ke Kema sampai ke Bitu termasuk Pulau Leme. Dan beliau juga merupakan ya kalau boleh dibilang itu kepala perang, sebab beliau merupakan penjaga tanah Malesu dan sebagian Tonsea, di mana waktu itu banyak perompak-perompak yang datang, perompak-perompak termasuk bajak-bajak laut dari luar. Dan kemudian ada salah satu perompak yang paling terkenal, yakni yang disebut Mangindano. Sebab mereka itu datang dengan sebuah kapal atau perahu dengan memakai pukulan tifa dan didayung oleh sekitar 40 atau 50 pendayung. Dan mereka itu merupakan pendayung tapi merupakan prajurit atau bajak laut. Sehingga mereka bisa mendarat di satu daerah, menguasai daerah tersebut, bahkan menculik, bahkan bisa menjadikan budak-budak para penduduk yang ada di sekitar itu. Termasuk kalau mereka datang ke Minahasa. Dan itulah yang dijaga oleh Dotu Saverius Dotulong. Sehingga ya banyak mereka katakanlah dihabiskan, dihancurkan, bahkan dibunuh oleh Dotu Saverius Dotulong sebagai kepala walak waktu itu. Tentu saja kepala walak dahulu itu bukan sembarang, sebab beliau juga merupakan orang yang kuat, yang berwibawa dan punya kelebihan-kelebihan yang katakanlah secara orang Minahasa waktu itu dapat dikatakan sebagai seorang panglima perang yang bisa mengalahkan musuh sebanyak-banyaknya, begitu. Dan kemudian Dotu Saverius Dotulong juga merupakan penjaga Pulau Lembe, sehingga pada waktu lalu di tahun 1770 beliau pernah menyurat ke Residen Belanda waktu itu, dan kemudian dibalas oleh Presiden bahwa Dotu Saverius Dotulong diberikan mandat untuk menjaga Pulau Lembe, bahkan mengurus seluruh yang ada di Pulau Lembe, yang kita tahu bersama bahwa Pulau Lembe itu menghasilkan banyak hasil-hasil yang dapat berguna untuk boleh jual belikan atau dipakai oleh masyarakat, seperti contohnya sarang burung dan kayu-kayu yang bagus seperti kayu hitam, kayu besi, dan juga kayu-kayu yang lain yang berguna. Demikianlah, jadi Dotu Saverius Dotulong diberikan wewenang untuk menjaga dan mengolah Pulau Lembe. Sehingga pada tahun 1770 itu juga dikeluarkan suatu surat bahwa Pulau Lembe diberikan kepada Dotu Saverius Dotulong sebagai kepala walak Tonsea. Sehingga berkembang tahun demi tahun, diberikan juga kepada turun-temurunnya untuk menjaga Pulau Lembe.
sampai pada saat ini kami juga keluarga masih memegang bukti-bukti bahwa Kepulauan Leme itu merupakan tanah yang diberikan kepada Dr. Sutomo Tulung dengan bukti-bukti surat baik tahun 1879 maupun 1908 yang bersegel Netherlands India, pemerintah yang sah pada waktu itu. Jadi demikian, kemudian pada waktu lalu juga oleh Netherlands India dikeluarkan suatu peraturan bahwa tanah-tanah yang tidak ditelantarkan akan dijadikan tanah negara. Sehingga ada satu perusahaan Belanda yang meminta kepada Gubernur Jenderal Presiden bahwa Leme akan dijadikan erfpak. Tetapi kemudian diketahui oleh kontrolur yang di Kema, kemudian kontrolur Kema yang kebetulan berdekatan dengan Pulau Leme memberitahukan kepada pimpinan rukun keluarga waktu itu, Ibu Katarina Dutulong, sebagai anak dari Tololiu Herman Willem Dutulong yang menjadi pemimpin dalam perang suksesi di Jawa. Dan kemudian Ibu Katarina itu juga merupakan istri dari Kepala Walak Ares. Sehingga Ibu Katarina Dutulong sebagai pimpinan keluarga menyurat kepada Residen dan sampai Gubernur Jenderal VOC waktu itu, Netherlands India ya waktu itu. Dan kemudian setelah mendapat balasan dari sana, dikatakan bahwa Leme bukan tanah negara atau stad domain. Dan suratnya itu yang kami pegang sampai saat ini, masih ada aslinya bersegel Netherlands India. Sehingga kita tahu bersama bahwa Leme itu bukan tanah negara. Dan itu menjadi warisan turun-temurun sampai saat ini, itulah yang kami pegang sebagai bukti. Dan juga ada bukti surat pembagian tahun 1908 di mana Leme itu dibagi kepada dua keluarga rumpun keluarga besar, anak laki-laki dan anak perempuan. Dan itu suratnya masih ada asli juga bersegel Netherlands India. Demikian itulah yang jadi pegangan bagi kita keluarga turun-temurun sampai saat ini. Sehingga kami berani dengan mengatakan bahwa Pulau Leme itu adalah milik dari keluarga keturunan Dr. Sutomo Tulung yang diwariskan kepada para ahli waris sampai saat ini. Di mana waruga atau sering disebut makam dari Dr. Sutomo Tulung tersebut? Ya, terima kasih. Jadi Dr. Sutomo Tulung itu kebetulan meninggalnya di Kema, sehingga dimakamkan juga di Kema. Dan sampai saat ini masih ada waruganya yang kita masih rawat sampai saat ini, di mana itu merupakan kuburan dari Dr. Sutomo Tulung dengan istrinya. Jadi kemudian ya tempat tinggalnya karena waktu itu dikuburkan di Kema, sebab pada waktu itu Walak Tonsea dipusatkan di Kema. Jadi pusat dari Walak Tonsea masih di Kema waktu itu. Ya, berbicara tentunya harta peninggalan, sebagai seorang kepala walak tentunya merupakan pemimpin besar pada waktu itu, sehingga dia mempunyai kepemilikan yang cukup besar, yakni Pulau Leme dan tanah daratan Kema dan sekitarnya. Juga waktu lalu juga dikenal ada pembagian-pembagian, termasuk sebuah keris emas. Tapi keris emas itu ya katakanlah karena benda-benda seperti itu mungkin mudah tercecer, jadi tidak dapat disimpan lagi. Yang ada hanyalah tanah Pulau Leme dengan luas wilayah sekitar 5.040 hektar dan tanah daratan Kema yang cukup besar. Sebab tanah daratan di Kema itu satu surat dengan yang Pulau Leme, di mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa di daratan itu sejak dari Tanjung Merah, wilayah Tanjung Merah sampai ke Kema, kemudian sampai ke Lansot, sampai ke Lilang, desa Lilang. Jadi di pantai itu, seputaran pantai ya. Itu. Bukan pantai dari pinggir pantai, tapi daratan ya. Beliau menjadi kepala Walak Tonsea sekitar tahun 1770. Setelah beliau menyurat ke Presiden di Ternate, Gubernur Jenderal di Ternate tahun 1770.
Jadi beliau memang sudah menjadi kepala walat sejak itu sampai meninggalnya pada tahun 1771 ya meninggalnya. Dan kemudian digantikan oleh anak-anaknya. Cuman memang di Minahasa itu ada kebiasaan yang tidak sama dengan daerah lain. Jadi untuk menggantikan seorang kepala walat bisa saja dari keluarganya, bisa dari anaknya, atau bisa dari orang lain yang dianggap berwibawa dan disenangi oleh seluruh walat itu, anggota walat kita keluarga, tapi oleh semua masyarakat Minahasa yang merasa bahwa kita keturunan Tuhan Lumut sama. Jadi harus dijaga bersama, sebab itu merupakan aset leluhur yang harus dipegang teguh. In the floor when I open the door for she acting like a whore and I'm a letter. Learn from Project Pata, Pippin got a master's. Girl, improvise. Look me in my eyes and lie to me, lie to me. Act like I'll believe anything. Sex on the beach and in the backseat. This could be us. So back to what I was saying. Okay, sahabat Bepontar, tadi torang so dengar sejarah dari Dotu Saverius Dotulong yang sudah diceritakan oleh Bapak Wilam Pinangkaan. Dan sekarang torang mau izin untuk pamit, mau Bapontar lagi. Terima kasih atas waktunya Bapak Wilam. Salam komando. Torang sekarang semua lanjut Bapontar. This could be us when she playing. This could be us when she playing. But shit, that's all I was saying. Yo, please don't turn this Mercedes. Here we go. I bought like Tracy McGrady. Di sini Notu, Dotu, Saverius Dotulong Tepato. Mari jatuh orang pilihan. Lia DP Waruga, sekarang orang datang di Bitung, Lia DP Monumen dari Dotu Saverius Dotulong. Orang pe perjalanan sampai sini, sekarang orang mau pulang. Oke, sahabat,